Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Coco Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Ira Kaza dapat pengampunan Ibu Syamsul. Puteri Sarah kena terima bermadu. Apa ceritanya ni korang? Rasanya tak perlulah Cik Kiha nak terangkan yang isteri Datuk Yusof Haslam, Datin Fatimah Ismail, memang betul kan sayang menantu dia Puteri Sarah. Kalau mak lain mungkin akan sokong anak sendiri walaupun dia tahu yang anak dia tu salah. Tapi Datin Fatimah lain sanggup lebihkan menantu sendiri. Satu, sebab sayang. Sebab kedua, memang dia tahu siapa salah, siapa betul. Cik Kiha nak cerita pasal luahan yang pernah dia buat bulan Januari lepas. Katanya, ibu sentiasa memaafkan anak yang dilahirkannya. Betul lah tu apa yang dia cakap. Walaupun anak buat salah macam mana pun, tapi insyaAllah kalau dah taubat, lepas tu minta maaf, hati mak mana yang tak lembut kan? Tapi kata Fatimah, walaupun dia sanggup maafkan anak dia Syamsul, tak bermakna perkara sama dia sanggup buat untuk menantu baru dia, Ira Kaza. Namun, saya tidak akan maafkan keluarga Kaza atas perbuatan mereka kepada menantu saya, kata Fatimah. Walaupun sedih, tapi Fatimah tetap luahkan yang anak dia Syamsul memang sekarang ni lebihkan keluarga mertua dia, iaitu keluarga Kaza Saisim. Tapi kalau tengok dalam posting terbaru Fatimah beberapa hari lepas, nampak gaya macam ada peluang untuk dia maafkan Ira. Betul ke? Dalam posting terbaru dia tu, Fatimah sendiri tulis yang dia berdoa supaya dosa anak dia diampunkan. Bezanya dengan posting yang lama dulu. Yang baru ni, tak ada pun dia cakap tak nak maafkan Ira. Betul, tak bermakna dia memang dah maafkan Ira. Tapi kalau pandang dari segi positifnya, dia sekarang dah tak cakap takkan maafkan Ira. Cik Kiha doakan yang baik je lah untuk diorang ni semua, ya. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian Cik Kiha. Kita jumpa dalam next video, ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Kiha, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker, ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.